pasukan perang Israel disebut-sebut kini mulai mengalami keruntuhan. Seusai para pejabat senior, kini para tentara Israel juga ikut mundur secara massal. Adapun aksi pengunduran diri secara massal tersebut membuat pemerintahan Israel kalang kabut. Terlebih aksi tersebut dilakukan ketika perang di Gaza masih bergejolak. Selain itu, militer Israel juga menuntut penambahan 7.000 tentara untuk membantu perang di Gaza. Akan tetapi, para tentara kini justru kompak mundur secara massal. Mereka melakukan aksi tersebut karena adanya kecemburuan di kalangan militer. Seorang tentara Israel sebut dirinya kerap diremehkan dan dipandang sebelah mata. Ia menegaskan perlakuan itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan tentara cadangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.